kendur voli bersama dengan istri, singgah di warung membeli es segelas. Usia boleh saja 40-an, tapi semangat usia 17. Tadi saya pulang dari kantor jam 4 kurang. Jadi saya berpikir apa ada yang akan datang atau ikut dalam usia 40 ini. Jadi sampai di rumah saya bertanya dengan ibu. Sudah siap enggak di sana? Belum ada informasi. Dalam pikiran saya, mungkin timnya yang enggak ada. Tapi begitu sampai di depan, saya terkaget. Ya, saya terkaget karena begitu panjangnya antrian. Ya di luar. Nah, oleh sebab itu mari kita beri apresiasi. Jadi kepada PBSI, kelihatannya ini bisa jadi agenda juga. Ya, jadi bisa jadi agenda, jadi selain yang berprestasi, dikasih ruang juga yang berprestasi bagi usia 40 ke depan. Oleh PBSI. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Untuk pertama kali kita menyaksikan pertandingan bapak-bapak, mak-mak usia 40 tahun ke atas. Masih dalam rangka perayaan HUT RI ke-77 Republik Indonesia tahun 2022. Ini merupakan inisiasi tim penggerak PKK Kabupaten Malinau. Untuk itu sekali lagi kepada ketua tim pergerakan PKK Kabupaten Malinau beserta dengan seluruh jajarannya, saya ucapkan terima kasih atas sumbangsi baik ide gagasan terperangga terhadap segala upaya pembangunan di bumi hidung yang kita ini, secara khusus pada bidang olahraga yang kita saksikan pada sore hari ini. Secara pribadi, saya merasa senang. Dan baru kali ini saya temukan event untuk usia 40 tahun ke atas. Baru kali ini, kepemimpinan Bapak Bupati, Pak WMC Mawa, SL. Jadi saya sangat bangga, karena beliau sangat memperhatikan kegiatan warga poli seperti ini. Dalam usia yang usia 40 tahun. Padahal kalau dipikir secara fisik, kami lemah, kami tidak mampu, tapi karena niat beliau semangat, memotivasi untuk olahraga terus, makanya kami juga semangat dan bangga.